Dan inilah yang menjadi inti pembahasan atau penyampaian saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan saya untuk menyampaikannya dan memudahkan hati kita semuanya untuk menerima dan menampung itu, kemudian untuk mengamalkan itu mulai dari hari ini sampai dengan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, seandainya manusia mau mengerjakan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik buat mereka dan lebih mengokohkan mereka di atas keimanan mereka. Makanya saya sampaikan tadi, mudah-mudahan Allah memudahkan saya, lisan saya untuk menyampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan hati kita untuk menampung, menerima dan mengamalkannya. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an Allah katakan, bukan masalah nasihat, bukan masalah ceramah, bukan masalah penyampaian, bukan siapa yang menyampaikan, bagaimana, bukan. Tapi yang menjadi masalah, kata Allah, seandainya mereka mau mengerjakan kebaikan yang dinasihatkan kepada mereka, itu lebih bagus buat mereka dan lebih mengokohkan mereka di atas keimanan.